Hello Technolovers, masih ingat dengan sosok kuli bangunan yang lolos jadi prajurit TNI? Ya, ia adalah Haidir Anam. Namanya sempat viral pada tahun 2020 lalu. Seorang pemuda asal Cirebon, Jawa Barat, ini berhasil mewujudkan mimpinya menjadi seorang prajurit TNI berpangkat prajurit atau prada. Perjuangan setiap calon anggota TNI hingga berhasil lolos menjadi prajurit memang menyimpan segudang cerita yang mengharukan. Salah satunya adalah cerita dari prajurit Haidir Anam. Sebelumnya diketahui Haidir Anam hanya bekerja sebagai kuli bangunan di Mabes TNI. Masuknya Haidir Anam ke militer Indonesia tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Diunggah di kanal YouTube TNI AD pada 2021 lalu, memperlihatkan momen Anam kembali ke Mabes TNI setelah hampir 2 tahun menjadi prajurit. Haidir Anam kemudian bertemu dengan seorang teman lama, bahkan Haidir Anam mendapat sedikit wejangan langsung dari Jenderal Andika. Berikut kisahnya. Haidir Anam merupakan pria berusia 21 tahun yang pernah bekerja sebagai kuli bangunan. Ia kemudian berhasil mewujudkan cita-citanya menjadi prajurit Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD. Kegigihan Anam untuk mewujudkan cita-citanya patut menjadi contoh. Sesulit apapun ekonomi, tidak ada alasan untuk berhenti bermimpi. Kondisi keuangan keluarga memaksa Haidir Anam menjadi buruh bangunan di Jakarta. Pada saat itu, seorang pria berusia 20 tahun tersebut kemudian pindah ke ibu kota dan menjadi buruh bangunan di sekitar halaman markas TNI AD. Di kantor pusat TNI AD, Anam melakukan segala macam pekerjaan. Pipa ladder, peletakan tembikar, pengecatan. Dari pekerjaan ini, Anam mendapat penghasilan Rp120.000 per hari. Gajinya pas-pasan, namun ia mampu menghidupi dirinya dan 9 keluarga di desanya. Anam adalah seorang yatim, di mana ayahnya meninggal pada tahun 2014 silam. Setelah kepergian ayahnya kala itu, Haidir Anam sebagai putra sulung harus menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah agar adik-adiknya tetap bisa makan dan melanjutkan sekolah. Ibunya hanya berjualan urap di desanya, yang tidak cukup untuk membiayai kehidupan sepenuhnya. Karena itu, Haidir Anam harus putus sekolah setelah lulus dari Madrasah Tsanawiyah atau MT. Haidir Anam kemudian memutuskan untuk bekerja sebagai kuli untuk mencari nafkah. Meski demikian, cita-cita dan keinginan menjadi prajurit TNI sudah terpendam di benak Haidir Anam sejak kecil. Saya berhubungan dengan Andika Perkasa. Jalan Tuhan selalu mempertemukan Haidir Anam dengan sosok Jenderal Andika yang memang diketahui sangat baik. Ketika itu Andika Perkasa menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD atau KSAD. Saat itu, Jenderal Andika Perkasa yang sering beraktivitas juga berolahraga di seputaran halaman markas. Melihat Anam sebagai kuli yang penuh semangat dan kerja keras. Selanjutnya, pada saat pendaftaran seleksi calon tamtama TNI 2020 dibuka, Andika kemudian mengarahkan Haidir Anam untuk mencoba mengikuti tes. Tanpa berpikir panjang, Haidir Anam langsung mempersiapkan keperluan administrasi hingga fisik untuk keperluan seleksi. Selama menunggu proses seleksi masuk TNI AD, ia pun mempersiapkan diri dengan melakukan olahraga. Karena pagi sampai siang ia harus menunaikan pekerjaan sebagai kuli. Anam pun melakukan aktivitas fisiknya pada malam hari setelah Isya selama 2 jam, lalu tidur. Lalu ia lanjut di waktu subuh sebelum masjid mengeluarkan azan subuh. Haidir Anam telah menjalani latihan fisik yang ketat yang membuatnya melewati serangkaian seleksi yang sangat sulit. Hingga akhirnya Anam dideklarasikan sebagai prajurit TNI melalui seleksi calon wajib militer pada tahun 2020. Hal tersebut membuat Haidir Anam, keluarganya, sahabatnya Sandi, dan orang-orang di sekitarnya bahagia. Selang beberapa waktu, Haidir Anam kemudian dikabarkan resmi menjadi anggota militer Indonesia. Anam lalu ditempatkan di Pusdiksi, Kodiklat. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa selama menjadi kuli bangunan di lingkungan TNI AD, Haidir Anam tampak akrab dengan sosok bernama Sandi Rihata, seorang pekerja di Fabel. Hal ini tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi mereka, karena mereka akan dapat bertemu kembali. Nah, tidak banyak yang tahu juga kalau sosok Sandi juga ikut terlibat di balik berhasilnya Anam menjadi prajurit TNI AD. Selama menunggu proses seleksi masuk tamtama TNI AD, rekan buruh bangunan Anam, Sandi, turut membantu Haidir Anam mempersiapkan diri. Sandi juga seorang penyandang disabilitas yang membawa banyak kegembiraan dalam pekerjaannya. Semangat yang tinggi itulah yang ia tularkan kepada Anam. Pada 2021, Anam pun datang berkunjung ke Mabes TNI untuk mengunjungi sahabatnya yang saat itu Sandi, masih bekerja sebagai kuli di Mabes AD. Kali ini, Haidir Anam tidak lagi datang sebagai kuli yang akan ikut bekerja, namun datang dengan memakai seragam lengkap sebagai TNI AD. Momen pertemuan antara Haidir Anam dengan Sandi dan juga Jenderal Andika Perkasa terekam dalam video YouTube TNI AD. Saat melihat Jenderal Andika Perkasa, Haidir Anam terlihat langsung bergegas bersama Sandi menemuinya.
Tak hanya itu, di seputar tugasnya sebagai prajurit TNI, Hadir Anam yang mengenakan seragam bergaris-garis itu menyempatkan untuk menghampiri seorang teman lama yang dulunya adalah seorang kuli bangunan. Saat itu, mereka tampak bangga dan senang melihat pencapaian Anam. Sementara itu, tampak dari jauh Jenderal Andika Perkasa melebarkan senyumnya saat melihat dua sahabat tersebut yang dulunya masih sama-sama bekerja sebagai kuli bangunan. Begitu sampai di hadapan Jenderal Andika, Hadir Anam langsung bersikap dengan posisi siap. Jenderal Andika Perkasa kemudian bertanya, bagaimana hormatnya? Mendengar hal tersebut, Hadir Anam lalu mengangkat tangan kanannya dan hormat kepada komandan. Saat bertemu dengan Jenderal Andika, Anam diberikan nasihat seputaran soal tidak melupakan sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan selama ini terhadap dirinya, hingga bisa menjadi bagian dari keluarga besar TNI AD. Selain itu, Sandi sebagai sahabat seperjuangan Hadir Anam ketika melihat pencapaian Hadir Anam saat itu mengaku sangat bangga. Dan Sandi berpesan agar Hadir Anam tidak lupa diri dan tetap rendah hati. Tidak melupakan orang-orang dekatnya, terutama orang tua serta yang lainnya. Wah, kisah yang sangat menginspirasi ya, Tech Lovers. Sepertinya betul yang selalu dikatakan, di mana selama ada kemauan dan kerja keras, aku pikir tidak ada yang nggak mungkin ya. Like, comment, dan share video ini. See you!